Misteri Waduk Malahayu Brebes. Cerita misteri Waduk Malahayu tak lepas dari legenda tentang ular raksasa yang menjadi penjaga. Ular besar ini diberi nama Si Buntung atau Si Untung. Diyakini telah lama berdiam di sekitar waduk. Legenda ini bermula dari zaman dahulu, ketika seseorang petani bernama Ki Jaminar tanpa sengaja memutus ekor ular tersebut saat bekerja di sawah. Kejadian itu membuat ular tersebut diberi julukan Si Buntung. Awalnya dijinakkan, namun seiring berjalan waktu, ukuran ular semakin besar dan tak tertampung lagi di rumah Ki Jaminar. Akhirnya Si Buntung dipindahkan ke Waduk Malahayu. Sosok Si Buntung yang misterius ternyata memiliki sisi lain yang menarik. Meskipun memiliki reputasi sebagai ular raksasa penjaga, dalam cerita masyarakat juga terdapat kisah tentang bagaimana Si Buntung telah membantu pengunjung yang tenggelam di waduk. Di tengah misteri dan keindahan Waduk Malahayu juga terdapat mitos yang melibatkan percintaan. Dipercayai oleh sebagian masyarakat setempat, air waduk ini memiliki kemampuan untuk menjaga keabadian hubungan asmara. Mitos ini mengatakan bahwa pasangan pengantin yang membasuh muka atau mandi dengan air waduk ini akan memiliki jodoh yang langgeng. Meskipun zaman terus berjalan, cerita-cerita ini terus diceritakan dan diyakini menambah daya tarik dari destinasi wisata indah ini.